Okay, hello my friend. Sebelum video, kat video lah, macam patch note ni start, aku nak give away 2 weapon nerf gun 3 hari. Yang ni, pergi lah komen agent korang dekat bawah. Pergi komen sekarang, pergi komen-komen 2 nerf gun 3 hari. Okay, kita start dengan patch note yang ni, yang baru ni, Halloween. Macam biasa, login pakai ID Argila. Apa benda yang patch note, apa yang baru, ada crossbow, ada HK, ada benda semua ni kan. Nama dia Operation Grand Conjuration. Tak tahu lah, macam conjuring gitu. Kita buka patch note ni. Macam biasa, semua biasa je. Lepas tu ada playtime reward, ada box, random box, pentagram. Dia login, mana tahu dapat paper baru yang 6 star. Okay, kita tengok ada login reward. Oh, first day dapat site. Susah nak sebut lah. Lepas tu Miliraj, Speakit, lepas tu Azva Zombie, benda semua tema-tema Halloween itu. Lepas tu dengan tu lah sikit, dengan apa yang yang ada kat shop ni sikit. Speakit, hari ketiga dapat Speakit macam biasa. Macam esok dengan apa tu dapat Speakit lah. Macam Sabtu dengan Ahad dapat Speakit. So ni sebab aku baru log in hari ni. Aku pergi holiday, so baru balik. Baru buat weapon yang ni, HK baru ni, 6 star. Sekejap lagi kita spin. Malangnya nama dia bukan Ghost, tapi dia Akiron. Tak tahu dengan ritual, tak tahu lah. Tapi cantik lah, 6 star. Satu hit ke, ada satu hit. Nanti kita try crossbow. Tapi yang ni confirm aku try lah, sebab ni macam cantik sikit kan, 6 star. Nanti aku buat content serius. Ni tak ada clickbait. Korang pergi lah tekan link tu. Hari ke-16 dapat ni crossbow. Tak tahu macam mana dia guna, nanti aku buat tu juga. Gacha box, kita tengok yang first. T6, oh, tier 6 MSR ritual. Tak tahu dah saya letak nama dia T6 depan tu. Lepas tu yang complete box ada T6 HK Achiron. Lepas tu malangnya Neo box dah tak ada dekat shop. Mungkin patch note ke depan yang hadapan akan ada balik, sebab dia ganti dengan ni Halloween box. Tak tahu ada ke tak ada, kita tunggu lah. Tapi ada Halloween box ni. Ni yang Neo tu pergi lah spin ni. Tapi tak ada spin dah. Dah tak ada. Kalau pergi lah spin benda ni kan, sama je. Tak tahu lah. Tapi Neo terlebih pada. Entah lah. Tapi ada hair spawn balik. Tak tahu lah. Betul apa benda tier 6. Masa ada tulis tier 6. Oh semua. Oh, so yang paling grand prize dia tier 6 lah. Semua tier 6. Ni Info Elite. Okay lah, Info Elite dekat gold box tu sampai bagi. Tu Info Omega gila lah. Omega is back dekat shop, dekat gacha box. Harga dia lebih kurang sama. Yang ni Halloween box ni diganti dengan Neo box, so tak ada. Okay, kita tengok Devil Spawn package gila lah. Sedap gila. Ada Star Devil. Bukan Star Devil lah, Star Diabolos. Spectre. Lepas tu shotgun tu dengan candy pun semua tu kan. Tengok balik, Holy Rifle is back dekat shop. Harga dia 630 untuk 3 hari. 30 hari. Lepas tu Azva Zombie is back. Mana? Ni time Halloween je dia, nanti dia buang balik. Azva Zombie is back. Lepas tu apa benda, tak ada benda lagi. Grim Reaper is back. Tapi tak ada yang BP. Oh ada yang BP. BP ada. Okay, boleh. Boleh beli lah. Shotgun is back. Siapa nak shotgun ni? Dulu shotgun dia 5 star, sekarang dia 4 star, tak tahu. Lepas tu dia nerf. Sama macam shotgun ni, tapi untuk buat koleksi cantik lah. CBM2 Joel is back. Lepas tu Gematic Skull is back. Benda sama, dah berapa tahun lah. Sama dia beli, buat koleksi dia benda kan. Lepas tu yang ni tak ada. Tak ada yang lebih
Lepas tu pistol, tak ada pistol Halloween. Biasa, best shot. Dalgona Candy is back. Tak ada. Ni Dalgona Candy ni dia baru. Dia yang Squid Game. Pergi beli. Dia permanent. Bukan permanent lah. Dia macam permanent dalam shop ni. Lepas tu dia reskin daripada yang lollipop yang oi oi tu kan. Lollipop tu pergi beli. Dalgona Candy. Dia akan explain yang ada event best shot tu. Saiter is back. Lepas tu Zombie Hand. Okay lah. Murah waktu tu 56. Dalgona Candy pun 56. Dia reskin ya. Tapi benda sama. Lepas tu grenade ni. Oh, grenade ni. Grenade ni yang melekat ke dinding. Rasa lah kat dinding. Tapi dia lambat letup lah. Yang ni yang flash ni. Yang boleh famous. Ya, selain daripada snowman yang ni famous. Kalau nak stack pun boleh. Zombie hand. Zombie hand lah. Zombie eye. Boleh lah. Nak kata betul cantik skin dia. Tapi dia tak flash macam Jack. Oh, flash frag. Okay. Passive, active, speed kit semua sama. Biasa. Tak ada benda kan. Lepas tu outfit yang korang nak tunggu-tunggu kan. Tada. Karakter baru. Bukan karakter baru lah. Dia macam karakter ni kau boleh reskin. Sekarang aku tengah pakai Rin. Agent P. Kau mana tahu? Aku tengah pakai Rina. Kau tak tahu tapi aku pakai skin. Ya, aku pakai skin aku. Agent P. Hidung. Rina. Ulamak, cantik tu. Tapi cantik tu. Rin. Tapi yang ni kena buka dulu kan. Nak tengok. Okay lah, pakai top. Pakai mask tu. Pakai skull mask. Oh, lama. Topi dia bag boleh beli tak? Kita customize parah. Berapa? 65 ni. Lepas tu yang karakter lama tu dah tak ada. Sorry to say. Tapi boleh pakai lagi lah. Macam Rain ni kau boleh pakai lagi. Tapi yang lama tu dah tak ada dekat shop. Aku rasa asal tak ada, aku tak tahu lah. Tapi dengan 4 kan. Entahlah, aku tak tahu lah. Tapi ni macam okey sikit lah. Macam ni. Lepas tu ni. Tak nak kita. Kita dekat lain lah. Kita dekat dia okey sikit kan. Dead full lah mak. Kitty ear. Rice hat. Mana mata dia mata. Lekah. Boleh lah. Lepas tu ada ni yang Halloween punya tu. Temporary. Datang balik. Pergi ambil ni. Murah gila. 195 siap. Tidak dia 325. Pergi ambil ni. Ulamak. Nanti tu. Okay lah dia buat ni. Macam kelainan sikit. Squid Game. Oh, Squid Game. Squid Game punya ni peserta yang pink ni mah. Oh, pink ni pemain yang tu kan, yang tu. Walking speed increase by 3%. Macam kau tekan walk, lepas tu dia laju sikit lah. Oh, okey lah. Lepas tu yang ni sama je. Oh, dia ada special character lah. Lepas tu yang ni tak ada apa benda pun. Okay, yang ni Neo Tactic Rig. Aku tak tahu. Oh, okey, faham. Kalau yang perempuan dia akan tukar jadi Vanessa. Kalau yang lelaki dia jadi Adama. Okey. Yang lelaki jadi Adam, lepas tu yang Travis semua tu jadi Travis ke? Tak tahu ah. Aku tak tahu ah. Sebab aku punya karakter semua perempuan kan. Siapa yang dah komen tu dapat 3 hari eh. Untuk 2 orang lah nanti aku akan pilih hujung-hujung bulan. Komen dapat Nerf gun. Betul benda tak ada benda kan. Fly by backpack. Okay lah. Cantik lah. Cantik pun. Biasa. Jazzy strike back. Okay lah. Dia ada logo yang tu. Yang ada kat best shot tu. Yang apa? Emblem. Tak tahu lah. Oh, ni macam tu.
module pack. Lama. Tapi dia macam simple sangat. Aku nak beli bag ni lah. Tak boleh ni lah. Jadi Rosmagila V2 dekat ni. Toxic. Ni lah backpack ni. Kita beli. Satu atau tujuh. Eh, aku beli apa? Oh, betul lah. Eh, oh, kalau dia beli dia tu hilang eh. Aku tak tahu dulu ada. Tak. Aku dah beli ni. Backpack ni cantik. Sama dengan tu Rosmagila dulu. ID Rosmagila dah kena ban. Tak ada lah. Ada lagi lah. Saja. Lepas tu yang ni tak cantik pun. Malaysia. Aku nak beli gear beli. Lepas tu ada ni goggle. Lepas tu ada feline scarf. Tak tahu benda kan. Lepas tu Kingsman. Yang Kingsman tu gila. Yang Kingsman tu. Ini pun benda nak. Ui. Tapi murah tu. 80 jam 30 lagi. Dia pun 80 jam kan. Parah dia jadi tu kan. Dia parah kan. Tak ada aku pukul kompis sekarang ni. Oh, aku boleh jadi kek little lucky lah. Nanti tu. Parah berasalkan dia ni. Nanti ingat. Tapi kalau buang ni. Reset. Okay. Okay, aku buang semua eh. Ni backpack yang pakai. Eh, jangan bang. Buang. Reset. Ni buang. Ni aku tak pakai gila. Okay. Aku nak jadi parah. Apa parah muka ni? Oh, sebab kalau aku kalau hijau. Eh, kalau pink. Apa parah muka macam tu? Para Cina ni tu. Green kali tu. Kali pink. Okay, para ni. Kalau pink ni tu. Betul, nak tukar. Tukar baju. Tapi muka Kristi siap. Lama para ni. Di para. Para masa depan ni. Ni para nak pergi pegang Vietnam. Dia pergi tu pakai tu. Para bagi sweet game. Okay lah. Okay, kita buat para masa depan. Pakai bag ni. Lama. Power tu. Pakai Kissman ni. Tapi Shade of Love. Ni semua ni lah. Aku pun nampak. Yang helmet ada yang 5%. Oh, yang baru ni eh. Baru yang lama tak ada. Lepas tu yang ni ada walking 3%. Yang bekas lah, yang bertop up. Yang ni permanent, yang bawah ni semua permanent. Lepas tu yang ni backpack yang tu, yang top up 5%. Okay. Asal aku pakai macam ni. Aku tersukan ni. Okay lah, kita pakai macam ni lah. Ni nak pergi berpegang. Paling tujuh dah ni. Oh, yang ni reduce unit damage. Lalu macam UDT reloading. Tapi okay lah, nanti lah. Lepas tu yang ni camo ni tak ada benda kan. Kita pakai Malaysia. Lebih kelakar pun ada kan. Nanti aku akan buat apa? Profile picture apa? Thumbnail profile picture pula. Thumbnail yang ni berdasarkan karakter yang aku buat. Tu kita tengok premium. Dah lama pula kat outfit kan. Tapi kelakar. Boleh lah. Kita ambil gambar yang ni dulu. Lepas tu package. Burnish ni masih ada. Lepas tu Devil Spawn package. Dia 4 minggu je dekat ni. Nanti dia tak ada. Lepas tu covert strike. New striker ni nerf tu. Sebab package ni macam hamba sikit. Tapi apa? Dekat gacha dia macam hamba sikit. So dia buat jadi package. Tapi yang ni okey lah, berbaloi lah. Ada rifle. Lepas tu spectre. Shotgun. Tapi tak ada speed kit. Ni ambil kit. Tapi yang ni
kurang. Lepas tu ada lagi dua package. Tak keluar dekat C, tapi keluar dekat global. Jadi kita tengok. Kita tengok sekarang. Tengok sekarang. Biar aku buka. Yang blade shot tak keluarkan dekat C, aku tak tahu kenapa, tapi dia keluar kat global. Okay, tengok. Ini yang global punya eh. Tapi tak keluar dekat sini kan. Ini sama yang tu yang aku dah explain tadi. Lepas tu emblem, oh sama je yang ni. Lepas tu emblem kita tak tengok lagi. Dia keluar yang ni eh. Cantik. Yang ni, yang emblem ni aku boleh rate. Bagus. Ada kepala lagi. Lepas tu yang package tu, ni aku nak beli ni. Dia tak keluar dekat C sebab apa aku tak tahu. Kau pergi tanya GM. Ada GIGN operator package. Ada GSC, tak tahu, special op kan. Ada Famas, lepas tu Blue Star, MP7, Sakura, Devil, Eagle. Tak tahu, tapi okey lah. Ada M4 ni. M4 lah, MP7 yang wish tu. Okay, kita compare dengan ni, yang glow dengan yang C punya. Tapi memang tak ada lah. Ni global lah. Kita tengok yang C. Mana? Ni yang C, yang ni yang global. Nah, nampak ada, dia ada dua. Kalau yang C ada dua, kalau yang global ada empat package yang keluar minggu ni. Bukan minggu ni, yang apa, patch ni. Tu macam veteran package. Macam biasa veteran package is back. Kita tengok dekat ni lah, global kan, sama je. Dapat out spectator 7 hari. Semua 7 hari. Semua kau pergi main. Sama je kan. Tapi tak tahu kenapa dia kecil ni. Nanti tu dia buat ni, dia karakter kat sini. Tapi macam biasa, yang tu Judgment ni, Cyclone, sama lah NX1 Compi kan. Reward macam biasa, semua tak ada benda kan. Benda kita pergi dekat ni kat website pula. Reward tak ada benda. Lepas tu kita tengok yang You Talk Willison ni. Tak tahu setiap bulan pula kita tengok ada. Kau pergi lah feedback pasal Passion Note ni, adakah weapon yang yang baru tu pedih, package bagus. Kenapa kau pergi tanya kenapa Black Shot tak keluarkan ni, yang weapon ni tak ada lah. Aku buka yang ni. Pergi lah. Tapi okay kot. Semua yang constructive feedback dapat Op Ghost 7 hari gila. Lepas tu Chris Hard Baller, lepas tu yang biasa tu dapat M24 Grim Reaper 3 hari. Okay lah. Lepas tu yang apa, Squid Game punya ni event setiap hari Jumaat. Item will be given pukul 7. Kau pergi log in pukul 7. Bukan. Salah. Pukul 5. Salah info tadi. Pukul 5 petang setiap hari Jumaat. Macam ni GM akan buat event. Tapi event start pukul 6:30. Dia Squid Game berdasarkan Battle Royale. Pergi lah, pergi login, pergi main. Tapi kena pakai Squid Game track suit yang ni, yang diorang bagi ni, untuk menang MVP dengan participant. Tapi make sure korang pakai lah. Kalau MVP tapi korang tak pakai yang baju ni, korang tak dapat hadiah. Macam tu lah. Tapi kalau korang tak pakai tapi korang participate, korang dapat ke? Tak tahu lah. Tapi jangan cakap Rosmah cakap eh. Aku pun tak tahu sebab belum lagi start. Dia pukul 6:30. Pergi log in setiap hari Jumaat sampai 15 bulan. Okay lah, boleh lah. Menang dapat Squid Game yang tu, yang track suit yang ni, Rizal ni. Lepas tu Off Ghost 7 hari. Lepas tu yang M4 tu 7 hari. Okay lah participant. Tapi make sure kena pakai baju ni, baju hijau. GM akan pakai baju color kuning. Color kuning lah, color pink. Aku tak lah. Lepas tu EXP boost macam biasa, Bloody boost setiap tahun akan ada.
1% ESP dengan gold, carnival, insane, action collection dengan lost temple. Yang ni biasa je, cuma berdasarkan Halloween. Dua tu memang map Halloween. Okay, GM Monster is back dengan time Halloween. GM Monster setiap hari Selasa, Khamis dengan Sabtu. Lepas tu Sabtu ni 9.30 lah. Okay lah, main. Kalau kau bunuh monster, dapat Orb Ghost. Kalau menang, Holy Rifle. Kalau kalah macam GM Monster tu, kalah. Kau kalah, GM Monster menang macam tu, kau dapat tu aja Magic Skull. Ya, tengok. Tapi kadang-kadang ada GM dia buat 1 versus 8 macam tu kan. Macam 1 GM Monster versus 8. Lepas tu ada 8 versus 8. Macam 2 GM Monster dalam satu room. Tengok lah berdasarkan tengok GM. Tapi ya, good luck lah. Kalau bunuh GM Monster ke MVP ke, dapat lah MVP, dapat reward. Okay lah. Yang next, macam biasa, benda semua sama. Tak tahu kenapa headshot ni tahun lepas pada ambil gambar Halloween. Dia lepas tu post lah dekat Facebook page, Discord group, berbenda semua tu. Halloween team channel, tag a friend. Lepas tu korang include lah dia punya IGN. Lepas tu hashtag Blackshot Halloween. Lepas tu screenshot, tak boleh edit. Lepas tu semua tak boleh edit. Lepas tu qualify, dapat reward. Lepas tu participant dapat 3D. Lepas tu best 10 screenshot dapat tu Op Arc Rake setiap hari. Tapi aku rasa yang semua yang korang tu, yang korang tag tu akan dapat ni, dapat reward. Aku tak tahu lah. Aku rasa lah. Lepas tu Hellfest login setiap hari. Setiap hari 21, 22 sampai 31. Hari ni 22 dapat Jack of Frag. Setiap hari lah pergi login. Sampai 31 dapat Diabolos. Boleh main Diabolos. Boleh lah. Nak stack pun boleh. Tapi dia kat dalam mailbox lah. Pandai-pandai lah kau beli kat shop. Lepas tu kau pergi stack-stack benda weapon kan. Wish ni tadi kat shop. Aku rasa lah ada. Tak ada. Yang wish tu dengan satu ni dia bolos ni tadi kat shop. Yang lain tu ada. Chainsaw ada. Lepas tu ya. Apa? Lepas tu yang event lagi satu, selain Game Monster ada event setiap hari juga. Bukan setiap hari lah, setiap hari Senin, Rabu, Jumaat dengan Ahad. Dia macam apa, Game Monster event ni, Game Monster event ni, Game Monster event ni, macam tu lah. Setiap hari tu biasa lah ada THW Throwing dengan TFM Mesh. MVP dapat Chris Vector. Lepas tu SRM, M1 apa benda semua, Halloween lah. Okay lah. Yang ni shotgun eh, yang menang dapat shotgun. Yes. Lepas tu gacha box update macam biasa, MSR ritual. Nanti aku akan buat apa, clip lah apa, baru content ke apa kan. Tapi memang ni aku akan main Hellspawn macam biasa. Tadi aku dah explain. Tapi yang ni Bounty Box ni nak explain lagi. Bounty Box ni dapat M4 Elite, lepas tu M4 Mega, lepas tu bawah ni dapat Scar Grenade. Pergi lah, kau pergi spin. Bagi spin yang ni berapa, 15,000 gold dapat Scar Grenade, InsyaAllah. Lepas tu yang ni Laser Top Up Event. Ni untuk Halloween je, 21 Oktober sampai 17 November. Kau top up pakai gold ke pin ke wallet ke, lepas tu dapat 15% bonus gems. Lepas tu yang, lepas tu dah lah korang dapat gems lebih. Lepas tu korang
apa dapat 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 join dia punya ni event. Tapi yang yang jam lebih tu dia send setiap hari Isnin eh. Lepas tu not for all, lepas tu yang ni dapat top spender, dapat laser signals ni, aku tak tahu apa benda ni kot. Lepas tu apa benda semua ni, okay lah. Sampai kelima lah hari, eh apa, lucky draw dapat USD 10, lepas tu dapat macam RM40 tu. Time to stop dia around, lepas tu apa benda kan. Please a little buddy, you told Azman that he'll be running loose. Oh, Jay Monster is back guys. Lepas tu yang kereta ni yang aku dah cakap tadi tu, ni aku akan buat video lagi kot, tak tahu. Okay, first sekarang aku tengah guna kereta. Sebelum patch ni, korang ada guna kereta macam Lily ke Jempi ke yang dulu tu. Lepas tu lepas maintenance dia macam hilang semua. Lepas tu korang boleh pilih ada salah satu empat tu, dia gantikan dengan karakter yang korang punya, yang bagi tu korang boleh pilih lah. Macam ada option tu, yang ni ada 4, korang boleh pilih. Mana? Okay, korang boleh pilih. Nanti dia bagi macam ada screen tu. Okay, korang boleh pilih. Lepas tu korang boleh tu lah, customize lah, macam tu je. Lepas tu yang kalau time karakter kau pilih tu ada 30 hari, time kau baru guna 29 hari macam tu. Lepas tu yang ni dia akan jadi 29 hari juga. Ha, macam tu lah. Dia sambung. Ha, tapi dia ada 4 je. Tapi kalau korang tak nak pakai karakter yang tu, habis buat apa kan? Pakai kan. Korang boleh pakai yang default ni macam biasa. Tapi yang lain tu tak ada lah. Macam apa, Iron Mermaid, Iron Santa, apa benda semua tu kan. Yang mermaid karakter lah dah tak ada. Macam tu lah. Kau faham kan? Tak faham, nanti aku akan explain lagi. Saya dah tak kata lepas tu benda kan. Betul lah. Dia pop up, lepas tu boleh tu. Lepas tu akan ada keluar dekat mailbox korang yang karakter baru tu boleh guna. Kalau tak guna pun tak apa, tapi dia akan keluar 15 hari. Kalau 15 hari korang tak claim, dia bye bye. Tu je lah kot rasa. Kita nak spin gacha box ritual mahal tu. Oh, nak tengok ni emblem kan. Emblem kita tak tengok lagi. Oh lama, cantik tu. Harris to evil. Cantik. Serius. Ni best shot aku bagi approve lah. Oh great. Oh, best tau. Upon us. Benda ni cantik lah. Lord of chaos, out of this world. Lepas tu ini tiba-tiba terset. Tak tahu benda. Pass down the generation benda kan. Tak tahu benda. Tapi yang ni, Yang ni dah lama dekat dalam Blade Shot item kan. Tapi yang ni pun baru. Tapi cantik lah ni. Aku rasa lagi cantik ni daripada yang lain. Serius, yang ni paling cantik. Tapi yang ni lagi cantik lah. Yang ni yang apa, call sign ni lagi cantik lah. Okay, kita spin dia bounty box tu. Aku tak tahu, aku nak spin dia tapi mahal tu. Nak simpan je meh. Oh! Yes, free waktu dapat skull grenade. Aku baru nak spin ni dapat skull kan. Tapi nak buat konten je tiba dah dapat. Terus alhamdulillah. Tak yalah kita nak buat konten lagi. Okay, cun lah. Okay lah. Boleh lah ni kan. Tunggu dapat tu. Okay lah. Aku setuju lah kot, nanti aku buat apa Halloween, apa weapon. Lepas tu video lain Halloween gacha, Halloween apa benda semua tu kan. Crossbow memang tak ada kat shop. Tapi dia dalam gacha kot. Entah tu crossbow kat mana. Jom tengok. Crossbow tak ada tu.
Kat mana crossbow? Horse gun. Oh ni ah, ada dalam Halloween box. Oh ada horse gun eh. Horse gun is back. Tu crossbow dalam ni. Nanti aku akan spin. Okay, bye bye. Thank you for watching. See you when I see you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Black shot.